Lor, dulur-dulur. Ini tak kasih tahu ya. Cara melolo perkutut warna bisa disebut crossing, bisa masuk silangan, bisa dibilang lokal ternak. Nggih, ini caranya. Ini dilolo. Nih. Itu berapa ini, Pak? Ya. Sehari berapa kali makannya? Pagi sama sore. Nah, ini pakai kacang hijau yang sudah direndam. Lolonya? Ya, karena ini buahnya sudah enggak mau ngeloloh. Okay. Ya akhirnya mau enggak mau saya harus loloh lah seperti ini. Oh, nah, pakai kacang hijau, Bang. Ini kacang hijau direndam ini. Sehari sekali, ya? Dua kali, Mas. Pagi sama sore. Oh, pagi sama sore. Itu minimal sampai umur berapa bulan, Pak? Sampai makan sendiri. Kita pantau sudah makan ya sudah. Sampai satu bulan? Enggak sampai, paling satu minggu kalau ambil dari tempat penangkaran itu sudah mau makan sendiri kalau seperti ini. Enggak sampai satu minggu, kadang tiga hari, dua hari sudah mau makan sendiri. Nah, tapi sebagian ini diloloh ibunya, Pak, ya? Iya, yang ini kan yang kasihan enggak diloloh itu, kita ambil. Nah, ini lur, caranya ini lur. Ini pakai kacang hijau direndam pagi, ya, pakai air panas pagi. Enggak, biasa, Mas. Oh, biasa. Nah, seperti ini kita buka seperti ini. Nah, panas. Kasih sekitar 10 atau 12 sudah kenyang. Cepat. Ini burung juga sehat. Nah, seperti ini. Ini lur. Nih, buat dulur-dulur barangkali ada yang suka perkutut putih, silver, warna, bisa langsung ya, nanti nomor WA-nya tak taruh di depan sini. Nomor WA peternaknya ini kebetulan guru saya sendiri kok. Nggih. Guru perkutut lur maksudnya lah. Ini banyak ini. Loh, Pak, ini cemani, Pak? Iya, cemani. Ada cemani Majapahit, ada cemani kol buntet. Kol buntet, itu perbedaannya kol buntet sama Majapahit lah, ini yang perlu saya pertanyakan loh, Pak. Untuk kol buntet itu hitam, seperti ini hitam, cuma kalung tempuknya, kalung gaduknya itu hanya sampai dada. Nah, ini coba, Pak. Ini sampai dada, ini sampai dada. Nah. Halo. Ini di hitamnya kamu, ya, sampai dada. Kalung tempuknya. Ya, kalau kol buntet itu berarti, ya, Pak. Ya, kol buntet ini. Oh. Ini jangan sampai keliru, ini agak murah nggih. Ini yang agak murah berarti kol buntet. Ya, yang kol buntet ya. Yang kalau mahal yang, itu yang gimana, Pak? Cemani Majapahit. Ini seperti ini, cemani Majapahit yang tadi ini. Ini kalung tempuknya sama hitam. Kalung tempuknya sampai dubur. Oh, sampai duburnya bawah, Pak. Putih ya, sampai bawah nggih. Oh. Ini yang Majapahit. Ya, ini yang mahal, lumayan lah. Ini biasanya per ekornya 500, kalau kol buntut itu hanya kisaran 250 sampai 300. Itu yang ngasih pian, Mas. Banyak kutute, Pak, ini. Oh, lur. Tak duduk no, lur yo. Ini yang masih pada disuapin begini. Ini sudah mandiri yang putih, Pak. Ini mandiri ini. Nah, ini udah mandiri, makan sendiri. Mandi sendiri, makan mandi sendiri. Ini juga sudah mandiri ya seperti ini. Ini mandiri, ini sudah makan enggak lawan ini. Ini mandiri. Satu jodoh, satu jodoh masih. Ini satu jodoh. Ya, ini. Ya sudah lur ya, nanti barangkali ada yang buat dulur-dulur saya ini seluruh dunia loh nih, bisa dikirim ya, nanti nomor WA-nya tak cantumkan di depan sini, gitu lur, gitu.